Halo Sobat BTK Channel, berikut kami akan memberikan update berita Copa America 2021. Dan di video kali ini kami akan memberikan jadwal pertandingan babak final Copa America 2021 live di Indosiar dan juga top skor terbaru. Inilah untuk jadwal pertandingan Copa America 2021 selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Jadwal untuk yang pertama yaitu perebutan juara ketiga Copa America 2021 yang akan berlangsung pada Sabtu 10 Juli 2021, yaitu pertemuan antara Peru versus Kolombia jam 7 pagi di Stadion Nasional de Brasilia dan juga ditayangkan secara langsung di Indosiar. Dan berikut ini adalah untuk head-to-head kedua tim dalam 5 pertemuan sebelumnya antara Peru versus Kolombia, di mana Kolombia sukses memenangkan 3 kali, Peru 1 kali, dan imbang 1 kali. Itulah untuk head-to-head 5 pertemuan sebelumnya. Sementara itu, jadwal babak final Copa America 2021 akan berlangsung pada Minggu 11 Juli 2021, yaitu pertemuan antara Brazil versus Argentina, juga jam 7 pagi di Stadion Maracana. Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung oleh Indosiar dan juga video.com. Sementara itu, head to head dalam 5 pertemuan sebelumnya kedua tim yaitu antara Brazil versus Argentina, di mana Brazil sukses memenangkan 3 kali pertandingan, sementara itu Argentina menang 2 kali. Dan berikut ini adalah untuk daftar top skor sementara Copa America 2021. Top skor sementara ditempati oleh pemain Argentina Lionel Messi dengan raihan 4 gol, diikuti Lautaro Martinez juga dari Argentina dengan raihan 3 gol. Oke teman-teman, itulah untuk jadwal pertandingan Copa America 2021. Negara mana jagoan kalian di Copa America kali ini? Brazil atau Argentina? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subrek saluran BTK Channel. Matur nuwun.